makin sukses, barang mewah Amanamanopo jadi sorotan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nama Amanamanopo semakin ngetop dan dikenal luas seiring dengan kesuksesannya dalam membintangi sinetron Ikatan Cinta. Dalam perannya pada sinetron yang tengah happening tersebut, Amanda sukses membawakan karakter Andin dan sangat apik beradu akting dengan Arya Saloka. Namun sebenarnya, Amanamanopo sudah lama terjun di dunia hiburan tanah air. Sosok Amanamanopo mulai mendapat perhatian setelah perempuan kelahiran 6 Desember 1999 ini berperan sebagai Ariel dalam sinetron Mermaid in Love. Dan dari hasil kerja kerasnya di jagat hiburan tanah air, Amanda pun kini tengah menikmati pundi-pundi kesuksesannya. Lantas, seperti apa deretan barang mewah dan fasilitas wah yang kini dinikmati Amanda? Mari simak ulasan berikut ini. Sejumlah tawaran pekerjaan mulai dari sinetron, film, iklan, hingga endorsement di media sosialnya pun terus berdatangan menghampiri Amanamanopo. Tak heran jika ia kini semakin sukses dan memetik berlimpahnya rezeki dari kesuksesannya tersebut. Sebut saja deretan barang-barang branded, mulai dari sepatu sampai mobil mewah pun kini dimiliki oleh kekasih Billy Syahputra ini. Penasaran seperti apa? Berikut daftar seperti yang diunggah akun Instagram @fashionamandamanopo. Satu, Haggis berwarna biru dari brand Bottega Veneta dengan harga mencapai 14,5 juta rupiah. Dua, sepatu Women's Direction Lighter Loafers berwarna hitam dari Dior seharga 13,6 juta rupiah. 3. Amanda juga pernah terlihat menenteng tas mewah dari Hermes dengan harga fantastis, yaitu 364 juta rupiah. 4. Tas dari brand fashion ternama Hermes sepertinya salah satu favorit Amanda. Dalam kesempatan lain, Amanda tampak membawa tas Birkin 25 Etopi Togo Palladium Hardware Handbag seharga 309,4 juta rupiah. 5. Mobil yang digunakan Amanda juga terbilang mewah, yakni Toyota Alphard dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. 6. Selain itu, Amanda juga diketahui memiliki mobil Mini Cooper berwarna merah dengan harga kisaran 719 juta rupiah. Kabar mengagetkan datang dari Amanamanopo dan Billy Syahputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pasangan selebritis Amanamanopo dan Billy Syahputra dari sorotan warganet di media sosial. Keduanya selfie dan foto diunggah di laman Instagram. Keduanya saling membalas status. Terima kasih Tuhan, tulis Amanda. Bahagia kita, biar kita yang tahu. Hubungan kita, biar kita yang merasakan. Jadi jangan pernah mendengar hal yang tidak baik. Terus berkarya, terus memberi kebaikan kepada siapapun. Semangat kerja, sayangku, tulis Billy Syahputra. Belakangan ini pesinetron Amanamanopo tengah ramai diperbincangkan.
Bagaimana tidak? Amanda baru saja mendapatkan kado mewah di ulang tahunnya yang ke-21 oleh sang kekasih Billy Syahputra. Meski masih usia belia, pesinetron Ikatan Cinta ini sudah memiliki wajah yang cantik dewasa dan badan yang seksi. Terbaru, Amanda tampak mengunggah foto dirinya di Instagram miliknya. Dalam foto itu, Amanda tampak seksi dengan balutan baju atasan berwarna putih yang sedikit terawang beserta celana pendek berwarna biru. Sayangnya, dalam unggahan itu mantan kekasih Esa Sigit ini tak menuliskan keterangan apapun. Bahkan Amanda juga mengunggah sejumlah foto dengan tampilan yang sama namun dengan pose berbeda. Unggahan Amanda pun langsung dibanjiri komentar dari netizen hingga para penggemarnya. Banyak yang beri pujian untuk Amanda. Ada pula yang salah fokus dengan badan seksi yang dimiliki oleh Amanda. Hal ini masuk ke dalam body shaming, di mana seseorang mengkritik kekurangan tubuh manusia. Sebelumnya Amanda Manopo jadi sorotan sejumlah tawaran pekerjaan. Mulai dari sinetron, film, iklan, hingga endorsement di media sosial pun terus berdatangan menghampiri Amanda Manopo. Tak heran jika ia kini semakin sukses dan memetik berlimpahnya rezeki dari kesuksesannya tersebut. Sebut saja, deretan barang-barang branded, mulai dari sepatu sampai mobil mewah pun kini dimiliki oleh kekasih Billy Syahputra ini. Hadiah Amanda Manopo bikin Billy Syahputra kaget. Andin Ikatan Cinta beri sajadah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pesinetron sekaligus presenter Billy Syahputra kembali mendapatkan hadiah tak biasa dari sang kekasih Amanda Manopo. Billy Syahputra dan Amanda Manopo yang sudah berpacaran sejak Juli 2020 tersebut santer menebar keromantisan kepada khalayak. Ya meski pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini dan Billy berbeda keyakinan, keduanya tetap rukun dan tak mempermasalahkan hal itu. Bahkan belakangan ini, Amanda yang juga memerankan tokoh Andin dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut memberikan kado berupa sajadah, barang keperluan sholat umat muslim untuk Billy Syahputra. Hal tersebut seperti yang tampak dalam vlog Billy di kanal YouTube-nya yang bernama Billy Syahputra. Amanda Manopo memberikan sesuatu yang berharga untuk Billy Syahputra. Kaget, dia datang tiba-tiba. Adik dari mendiang Olga Syahputra itu mengaku senang dengan sikap Amanda yang begitu menyayanginya. Hal itu ia sampaikan seperti berikut. Jadi, aku dibeliin sajadah guys sama dia. Sebelum dibeliin sajadah, aku selalu diingetin untuk beribadah, kata Billy. Amanda Manopo rupanya membelikan Billy Syahputra sajadah sebanyak 2 lembar yang berwarna coklat dan biru. Senang dengan pemberian Amanda, Billy pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Wah, terima kasih sayang, nanti aku bakal ucapin secara langsung, pungkas Billy. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.